sama kaki tangan hospital, jurawat-jurawat semuanya merawat dan menemani adik ni dengan penuh kasih sayang. Betul, saya tak kasi. Ya, mereka memang mengambil berat dan sehingga masa lawatan saya tadi pun katil adik Fidaus ni memang dipenuhi dengan jurawat yang simpati dengan nasib dia. Dan pada masa yang sama juga bekas pengasuh kepada adik Fidaus ni, kakak Nor Fitri turut bersama berada di dalam wad kerana malam tadi apabila dia melihat berita bahawasanya adik Fidaus ni ditemui dalam keadaan kurus kering di sebuah flat di Taman Semarak, dia menangis. Dia tak sangka itu adalah anak yang pernah dia jaga dulu. Dan pada hari ini dia datang ke hospital untuk melawat adik Fidaus dan dia masih bersama dengan adik Fidaus di wad. Jadi saya lihat secara keseluruhannya adik Fidaus ni dah keadaannya dah berubah. Kalau dah stabil, dah selesa, dah diberi makan, keadaannya dah bersih, rambutnya pun telah dipotong pendek, tidak ada lagi kotoran dan dia, saya tengok dia baring dalam keadaan yang senyap. Tenang, berselimut, maknanya orang kata memang dia lega lah. Dan apabila pengasuh lama dia datang tegur adik ni dengan panggilan abang. Ya, panggilan abang, dia cam pengasuh dia.